guys, ini lagi ada di kompleks Antam. Itu tadi yang pertama Wisma. Jadi kalau ada tamu dari Jakarta, artis kek, apa kek, atau dari Antam Jakarta kek, nah istirahatnya di situ. Ini mes, bukan mes, kita rumah karyawannya. Nah ini yang di depan itu gedung olahraga. Terakhir waktu ada acara di situ Ustadz Somad, guys. Hehehe. Aku ikutan dong. Cuman belum bikin channel jadi nggak ngupload. Oh, Antam Sport. Rapi ya. Nah, terus ini di sebelah kanan. Nih Pantai Harapan. Dulu dibuka, guys. Cuman ada kasus anak kecil berenang nggak ke kontrol sama orang tuanya, terus ke itu deh, tenggelam, terus ditutup. Nah ini untuk olahraga orang kaya, asik, olahraga Rasulullah, panah. Ini kantornya, guys. Kantor Antam, semuanya vendor. Kantornya di sini. And this one is Masjid Antam. Ini kalau hari raya yang boleh sholat di sini cuman bos-bos. Kalau orang rakyat jelata seperti aku tidak boleh. Sedih. Jadi hanya untuk bos-bos. Aku pernah langganan catering di sini buat karyawannya. Cuman beberapa orang sih, 5 kalau nggak salah. Ini ATM. Nggak jelas banget ya. Udah sih itu aja. Sebenarnya ini tempatnya luas sekali. Cuma akunya tadi diikutin satpam. Dikira mau apa gitu. Nah, ini salah satu contohnya rumahnya. Ajib ya, besar ini. Kita mau keluar dari komplek. Orang sini nyebutnya bukan komplek, kompleks. Kompleks, guys, kompleks. And this one is pintu keluar. Tuh. Oke, sudah tidak bisa bermain handphone lagi di jalanan. Kita matikan dulu. Ya, segitu aja. Thank you for watching. I see you guys in my next video. Bye.